Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dalam Pasar. Oke, teman-teman, hari ini saya berada di pasar Ampel Boyolali. Pasarannya setiap hari Kliwon, dan ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Narah 2018 tanggal 17, teman-teman. Aku agak lupa. Nah, kita coba tanya-tanya harga-harga kambing-kambing PE kelas pasar. Walaupun kelas pasar ini maksudnya super, teman-teman. Pasar super ini, walaupun ada pangkalnya, tapi bagus-bagus. Ya, ini ada babon anak punya miliknya Pak Moh Ustad, teman-teman. Namanya itu Moh Ustad. Babon anaknya 2. Babonnya lumayan masih bagus, teman-teman. Ada juga Pak Anu ini. Nanti kita urutkan satu-satu. Babon PE, babon anak PE kelas-kelas pasar, teman-teman. Punya Pak Ustadz, anaknya jantan. Jantan 2 ekor, wah spesial jantan. Waduh. Anaknya bodinya bagus-bagus, teman-teman. Long panjang-panjang. Bodinya yo panjang. Maksudnya masih ke kelas pasar, teman-teman, tapi bodinya panjang. Usianya anaknya berapa ini, Pak? 3 bulan. Kisaran 3 bulan sudah sebesar ini, teman-teman. 3 bulan sudah sebesar ini, anaknya jantan. Kelasnya masih kelas pasar tapi bagus. Bodinya panjang-panjang ini. Susunya tercukupi ini, teman-teman. Soalnya badannya bagus-bagus, panjang-panjang. Halus-halus, nek enggak kekurangan susu biasanya rada kriwul-kriwul itu loh, teman-teman. Bulunya kusut-kusut ora apik. Ini loh, bulunya melus-melus. Ini usia 3 bulan. Ini jane 1 bulan lagi sudah siap disapa ini. 1 bulan lagi. Mbok usia berapa ini, Pak? Ini mana? 2 kali. Laktasi 2 kali. Ini baru laktasi 2 kali, teman-teman. Kaki-kakinya masih kokoh ya, Pak, ya lumayan kokoh. Laktasi 2 kali rampas belum ini, Pak? Belum rampas, teman. Masih muda berarti. PE ini belum rampas nih. Hitungannya muda sekali, teman-teman. Kakinya masih bagus, tinggi sekitaran 78 sampai 83, teman-teman. Antara itu, teman-teman. Nah, 80 ada kayaknya. 78 sampai 83. Kurang lebih itu, teman-teman. Aku lali nganggo meteran, tapi untuk aku ukuran meterannya biasanya tak kira-kira lagi anu. Banyak pase. Paling ya geseran sampai paling banyak 3 cm, teman-teman. Harganya berapa, Pak Ustadz? 9.000. 9 juta. Wah, ini kelas breeding ini. Bagus ini. Harganya 9 juta, pas napa nego beli ini, Pak? Nego. Ini dipetot juga boleh, Pak? Ya boleh. Boleh. Kalau dipetot tanyanya 2 jantan ini berapa ini, Pak? Tanya minta 5,5. 5,5. Kalau dipetot loh. Nggih, kalau betinanya? Betinanya minta 5.000. 5 juta. Kalau di anu, kalau dipetot, kalau enggak dipetot 9 juta. Ya. Wah, itu, teman-teman. Babon-babon peranakan kelas pasar super ini, teman-teman. Walaupun kelas pasar tapi super ya, Pak, ya. Ada nomor HP, Pak? Ada. Nomornya? 081 329 127 120, Pak Moh Ustadz. Nanti kalau ada yang berminat, monggo silakan ditelepon aja. Yang di rumah sudah laku, Pak? Masih di eman-eman ya. Di arah masih di arah. Ambil peranakan. Ada berapa ekor di rumah ini, Pak? 8. 8 ekor? Iya. Masih 8 ekor. Pejantannya masih utuh ya, Pak? Masih. Belum dijual. Itu pejantan. Matur nuwun, Pak Ustaz. Halo, Pak Bos. Ini babon anak. Ini juga ada babon anak punya siapa ya? Tak tanya-tanyakan dulu ini. PE kelas pasar yang ini. Kelas pasar tenan lagi. Ini punya. Oh, iya. Apa? Nah, sih lali aku ya, Pak. Ya. Kok tak? Yo nomor musik engko. Wis tak jalur ngono kae. Yo kon jalur nomor bari iki ya. Pengen lihat YouTube saya, teman-teman. Beliau pengen lihat YouTube saya, nanti tak mintain nomornya, tak kirim link-nya. Mau jadi subscriber. Oke, tak pause dulu, tak carikan yang punya. Oh, ini kita ketemu dengan Pak Jumeri, nanti beliau bawa-bawa babon anak, teman-teman. Kita minta nomornya dulu aja. Nomornya 085 762 633 263. Pak Jumeri, tak kesana ke kambingnya, teman-teman. Ini bawa babon anak, babonnya. Doro apa? Wali. Doro itu? Wali. Ali ini kok? Sing ngeten janggut sithik ini kok? Nggih. Bari iki kasih ya.
pengiriman dosennya kelas. Ini teman-teman punya Pak Jumeri nomornya yang tadi. Babon anak kelasnya masih kelas pasar, kayak kelas pasar Bligon ini masih asli. Tapi banyak kepengennya teman-teman. Jagutnya lumayan lucu. Ini babon anak harganya 4 juta, anaknya 2. Anaknya 2 ya, betina apa jantan kalau lali ya. 4 juta. Harganya 4 juta milih Pak Jumeri teman-teman. Wah, Pak Jumeri mau muter gitu lewat dus ya. Iya, harganya 4 juta tinggi kurang lebih 78 teman-teman. Unjulah sidik ini. Terus anaknya ini, anaknya rada reget sidik. Anaknya agak kotor maksudnya ke pilih-pilih kelas pasar. Atau ada yang nyebut juga Bligon. Anaknya betina satu, terus yang satunya jantan. Kalau nggak salah harganya 2-3 ekor ini 4 juta, murah, lumayan murah untuk kelas PE teman-teman. Kakinya normal, kupunya ini sudah rampas kalau dilihat dari postur giginya, mukanya sudah rampas. Nah ini, wah, domba ini ramlayu teman-teman. Berarti ini beli si kambing ini anu sekali, apa namanya? Keibuan sekali teman-teman. Diminum susunya nggak masalah. Kakinya juga tuh masih lumayan kokoh. Lumayan kokoh buat breeding masih mampu dan biasanya nggak mau disusu teman-teman kayak gini nih. Dan ini susunannya gampang teman-teman. Susunannya gampang, harganya 4 juta. Ini babon ini kayak gini, ada janggutnya itu kayak warna telur bos. Gimana mu? Kabar kita repot ya. Ah. Ini babon anak ngene Pak Jumeri. Pak Jumeri ini wis tak jeli nomornya teman-teman. Weh, babon iki anak iki. Ini babon anak pengen nang ini kira angel teman-teman. Tak boleh kena. Muku-muku gak enak. Nampai pe babon anak rada angel iki. Anak sing iki karo iki ya. Masa sik iki. Anak piro mau? Anak loro apa siji ya? Apa Mas? Ngenang sing iki. Iki telu iki. Oh iki berarti anak siji teman-teman. 4 juta iki mau ya, sing 4 juta iki. Anak siji. Nah, ini namanya cilik-cilik ini, Kang? Oh, anak wedok. Jenisnya Pak kelas pasar ini, Kang? Harganya berapa, Kang? 2.250.000. Sing di? Lorone 2.200.000. Oh, iki. Oh, ini kalau ini punya Mas Agus, teman-teman. Saya kira anaknya mau. Oh, ini itu bukan punya jantan atau betina, Mas? Ya, itu jantan, Mas. Ini betina. Oh, satu iya. Pasang ini, Mas. Satu pasang, teman-teman. Sak peranan itu? Sak peranan. Oh, ini satu peranakan. Dua ekor berapa? 2.250.000. Berarti anaknya siji mau ya? Anaknya siji regane 4 juta. Iki dua pasang, sepasang harganya 2 juta. 2.250.000 pas sampean niku. Oh, anak sinego teman-teman. Jantan dan betina satu peranakan usia kurang lebih berapa ini, Mas? Ya 3 bulan lebih, Mas. 3 bulan lebih ini maksudnya kelas pasar. Tapi badannya lumayan long, panjang, lumayan panjang. Nah, padahal kan ada PE ya, badannya buntak kayak Jawa itu teman-teman. Ini agak panjang. Nah itu kan panjang kayak gini teman-teman. Panjang. Juga lumayan panjang. Harganya 2.250.000 nego. Pasti berapa, Kang? 2.100.000 teman pasti. Siapkan nomornya saya, Kang. Siapkan nomornya bagus-bagus teman-teman. Peranakan bagus-bagus usia sekitar 2-3 bulan. Kakinya lumayan tebel-tebel. Yang jantan yang ini teman-teman. Telinganya ada pangkalnya sedikit. Tidak apa-apa. Soalnya masih kelas pasar. Tapi untuk badannya melong panjang. Calon jumbo. Tinggal di rumah dikasih doping susu terus-menerus teman-teman. Susu yang bagus tentunya. Susu yo sapi yo meres dhewe ndak apa ndak. Ndak cacingan. Nah, biasanya dicampuri kalau beli di pasar itu kan dicampuri dengan air. Nanti mari main cret. Ya, nomor Kang 0882. 0882. 211. 211. 1 0991. 0991. Belen pisan, Gas. Ben dua. Radi apalke nomornya? 0882. 0882. 211. 109. 91 Mas Agus. Iya, kalau ada yang berminat silahkan ditelepon teman-teman. Nanti kalau cocok diantar insya Allah teman-teman. Cocok dan kalau jauh ya nanti ada ongkirnya. Kalau dekat ya nanti gratis ongkir ya Mas. Ya? Kalau dekat gratis ongkir. Nah, santai ya teman-teman. Sama beliau. Ini lumayan 2 juta 2 ekor murah. Terus ya Mas. Oke teman-teman itu sedikit informasi dari saya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.